Sebagai pribadi dan wakil rektor satu Latih Pemuda Barokia, saya mengucapkan selamat ulang tahun Milangkala kepada Fakultas Syariah yang ke-31, berdiri pada tahun 1986 dan sekarang 2019. Mudah-mudahan Fakultas Syariah di bawah kepemimpinan Dr. Jamaluddin MAGE semakin maju, berkualitas, dan juga semakin banyak mahasiswanya. Dan saya kira Fakultas Syariah ke depan akan memiliki momentum yang cukup baik seiring dengan kebangkitan ekonomi keumatan, ekonomi kerakyatan. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Fakultas Syariah ke depannya. Di ulang tahun yang ke-31 ini harus dijadikan sebagai sebuah tonggak untuk kemajuan fakultas, baik dari sisi kuantitas ataupun dari sisi kualitas, dan ini membutuhkan kerjasama semua stakeholder, pimpinannya, para dosennya, dan juga seluruh mahasiswanya. Kepemimpinan yang solid, kerjasama dari semuanya, konektivitasnya ini akan menjadi pintu masuk untuk kemajuan Fakultas Syariah ke depannya. Dan saya kira dengan majunya Fakultas Syariah, majunya semua fakultas yang ada di Latih Pemuda Barokiah, ini membawa kegembiraan bagi kita semua sebagaimana yang menjadi amanat dari pendiri perguruan tinggi ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajuh Arifin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun Milad Fakultas Syariah yang ke-31 ini. Ini merupakan sebuah kegembiraan kita bersama dan kita rayakan dengan penuh syukur, dengan penuh khidmat. Kita jadikan momentum ulang tahun ini sebagai kebangkitan kita bersama. Terima kasih.